Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan IKPTK Aceh menggelar kegiatan penyantunan untuk anak yatim yang dibarengi kegiatan buka puasa bersama di Aula Kantor BPSDM Aceh Selasa 5 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa alumni IKPTK yang saat ini menjabat pada sejumlah jabatan tinggi dalam pemerintah Aceh. Di antaranya adalah Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar dan Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh Syarbaini. Hadir juga beberapa alumni yang sudah purna tugas sebagai aparatur. Ketua IKPTK Aceh Irawan Pandu Negara mengatakan, kegiatan buka puasa dan santunan anak yatim tersebut digelar dalam rangka memperkuat silaturahmi antar pengurus. Menurutnya kesempatan saling bertemu antar pengurus selama ini terbatas karena ragam kesibukan tugas masing-masing. Sementara itu, alumni Kepamong Prajaan yang sudah purna tugas, Bustami Usman mengatakan, kegiatan buka puasa bersama tersebut begitu penting dilaksanakan untuk memperkuat ukhuwah silaturahmi. Dalam kesempatan tersebut, Bustami mengingatkan kepada seluruh pengurus IKPTK untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan cara melanjutkan pendidikan tinggi. Ia berharap pengurus IKPTK dapat mengambil peran penting dalam menyukseskan roda pemerintahan di Aceh.